bangun dan bangkit. Bekerja untuk menjadi lebih baik. Jadi, ini lokasi pabrik lama kami. Banyak kenangan di tempat ini. Ngerasain jatuh bangunnya di sini. Belajar sampai jadi mandiri. Ayo semangat, semangat! Kita coba evaluasi kinerja hari ini. Ayah adalah guru bagi saya. Bangga bisa meneruskan perjuangan ayah. Dulu dari nol hingga sekarang menjadi supplier PT Astra Honda Motor. Pesan bapak kek, aja urip kayak kacang kelalen karo kulite. Teman-teman jadi BA mendampingi kami hingga ke titik ini. Saya akan terus tebarkan manfaat, mandiri dan ikut berbagi. Didirikan tahun 1980 oleh William Suryajaya, Yayasan Dharma Bakti Astra hadir menepati UMKM sebagai mitra dalam meningkatkan taraf usahanya. YDBA mengimplementasikan catur Dharma Astra sebagai milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. YDBA melakukan berbagai program seperti pelatihan, pendampingan, fasilitasi pemasaran, dan fasilitasi pembiayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam mencapai kemandirian. YDBA membina UMKM dari berbagai sektor usaha yang terkait maupun tidak terkait langsung dengan bisnis Astra. Untuk setiap sektor, YDBA mendorong UMKM untuk bisa memiliki quality, cost, dan delivery yang sesuai dengan standar industri. Kemitraan merupakan tulang punggung YDBA dalam mewujudkan visinya. YDBA berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, komunitas, akademisi, dan pengusaha. Melalui lembaga pengembangan bisnis yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, YDBA telah menjadi penggerak roda ekonomi yang mendorong penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya program Ayah Angkat dari YDBA, tentunya kita akan digandeng oleh perusahaan-perusahaan besar yang levelnya sudah besar untuk menyuplai mereka. PT Astra Honda Motor telah bekerja sama bersama Yayasan Dharma Bakti Astra dalam program pemberdayaan UMKM. Beberapa UMKM yang terdapat di Tegal dan Waru, Sidoarjo telah berhasil masuk ke dalam supply chain kami. Kami sangat bangga dapat memberikan kontribusi untuk mendorong UMKM untuk meningkatkan standar quality, cost, dan delivery mereka untuk menjadi lebih kompetitif. Banyak manfaat yang saya dapatkan setelah didampingi oleh YDBA. Prinsip-prinsip manufaktur saya terapkan dalam mengelola usaha kuliner. Usaha kuliner saya pun alhamdulillah mendapatkan kepercayaan untuk melayani presiden saat berkunjung ke Mataram. Kini, usaha kuliner saya merupakan salah satu yang terbesar di NTB. Dengan semangat, kita bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Wujudkan harapan, sejahtera bersama bangsa, karena UMKM Indonesia hebat.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam hebatnya UKM. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya dimanapun Bapak Ibu berada. Di tengah aktivitas Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu menjalankan protokol kesehatan melalui 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi keramaian, dan mengurangi mobilitas. Senang sekali saya Arif Rahman Hakim, staff training dan mentoring Yayasan Dharma Bakti Astra, akan menemani Bapak Ibu selama kurang lebih 1,5 jam ke depan dalam rangkaian acara Ngobrol Pinter atau Ngopi dengan judul Inovasi Produk UMKM dengan 3D Printing. Wow, ini 3D printing ini sesuatu yang sangat inovasi ya, dan ini terdengar keren sekali menurut saya gitu ya. Dan kita akan mengupas tuntas apa itu 3D printing, apa itu manfaatnya bagi bisnis Bapak Ibu semuanya, bersama pakar kita yang hari ini keren banget, tapi kita akan rahasiakan dulu ya namanya ya. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa audiens hari ini yang nonton via YouTube ya, ada dari sektor manufaktur, kemudian dari kuliner, dari kerajinan, dan dari bengkel. Kurang lebih saat ini yang live ada 48 orang ya di YouTube yang tentunya akan terus bertambah. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin membacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini ya. Yang pertama akan ada pembukaan, kemudian akan ada sambutan, kemudian pemaparan materi oleh imagine.id, kemudian ada sesi tanya-jawab, dan terakhir adalah sesi penutupan. Nah, dalam diskusi hari ini ya, nanti yang akan bertanya silahkan menggunakan format seperti yang ada di layar, yaitu nama peserta yang terdaftar, kemudian pertanyaan. Contohnya Tifa Anindya, garis miring, produk apa yang cocok menggunakan 3D printing? Nah, nanti silahkan di kolom chat di YouTube ya. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini akan banyak e-wallet yang akan diberikan. Akan ada 10 e-wallet bagi penanya yang beruntung. Dan ini akan diumumkan di Instastory @iedba_astra. Baik. Saya ingin menyapa juga pada kesempatan di siang hari ini telah hadir di antara kita Bapak Aloysius Daniel atau yang biasa disapa Mas Daniel sebagai Kepala Departemen Training dan Mentoring. Halo Mas Daniel. Ya, halo Arif. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat selalu. Siap, semuanya luar biasa. Sehat. Baik, untuk membuka sesi kita di siang hari ini, saya persilahkan Mas Daniel untuk memberikan sambutannya. Silakan Mas Daniel. Ya, baik. Terima kasih Mas Arif. Semangat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan UKM yang sudah hadir secara virtual di YouTube ya. Kita sudah sekian lama nggak ketemu muka gitu ya. YDBA cuma tetap berharap kita bisa bertemu secara virtual, secara rutin. Salah satunya lewat wadah Ngobrol Pinter, di mana di penghujung tahun kita masih bersemangat untuk mengadakan satu kali lagi, Mas Arif, ini ya. Ini Ngobrol Pinter sesi terakhir di tahun 2021, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hal yang mungkin sebetulnya mungkin kita sering dengar, nggak gitu asing, tapi kita juga belum pernah gunakan teknologinya barangkali di bisnisnya Bapak Ibu. Kebetulan yang hadir kali ini banyak dari teman-teman UKM manufaktur dan kerajinan mungkin ya. Nah, ini pasti akan sangat berguna ilmunya yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang akan banyak membahas materi tentang teknologi 3D printing. Jadi kalau dari apa yang saya baca sekilas gitu ya, teknologi advanced manufacturing saat ini berkembang pesat, luar biasa. Salah satunya 3D printing, di mana teknologi ini mempersingkat proses pembuatan prototipe, salah satunya tentu dengan akurasi tinggi dan dengan biaya yang lebih efisien. Nanti narasumber kita pada siang hari ini akan membahas apa sih keuntungannya kita pakai 3D printing, prosesnya kayak gimana, bisa dipakai buat proses apa saja, apakah ada benefitnya buat bisnis. Kan tentu kalau kita bicara bisnis UKM ya, ini harus ada untungnya nih buat teman-teman UKM. Nah, itu nanti akan dibahas lebih banyak oleh narasumber kita. Melalui tema yang kita pilih pada siang hari ini memang tidak jauh dari apa yang menjadi semangat YDBA di 2021, yaitu inovasi dan kolaborasi. Jadi kita
siang hari ini berkolaborasi dengan imagine.id. Nanti pembicara kita Mas Candy Jaya akan bergabung untuk menjelaskan. Jadi baik nanti ujungnya bisa bicara inovasi proses atau inovasi produk, pada akhirnya kita tentu pengen ini bisa terimplementasi di UKM. Karena kalau saya lihat contohnya di beberapa negara di luar gitu ya, bahkan di Indonesia sendiri, teknologi ini justru banyak dipakai sama usaha-usaha kecil ya, usaha kecil menengah yang punya target untuk bisa bikin prototipe tapi dengan harga murah. Itu salah satu benefitnya. Nanti pasti akan dibahas lebih banyak. Kami berharap Bapak Ibu bisa interaktif melalui kolom chat yang ada di YouTube supaya momen kali ini kita bisa banyak berdiskusi dan membawa manfaat untuk knowledge kita ke depannya. Saya rasa itu saja, Mas Arief, bisa langsung dilanjutkan kembali. Terima kasih. Salam sehat semua, Bapak dan Ibu, rekan-rekan UKM. Baik. Terima kasih, Mas Daniel, atas sambutannya ya. Jadi, sudah sedikit dibuka oleh Mas Daniel, apa itu teknologi 3D printing gitu ya. Saya sendiri memang sering mendengar, tapi implementasinya seperti apa gitu ya. Selama ini kalau misalnya printing itu, yang saya tahu yaitu A4, F4 gitu ya, A3 itu ya. Ternyata ini sisi lain di 3D printing ini apa? Apakah memang dari sebuah desain menjadi sebuah produk gitu ya? Nah, kita akan kupas tuntas bersama narasumber yang luar biasa sekali di siang hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan undang narasumber kita. Ada Bapak Candy Jaya. Beliau adalah CEO dari PT Microtech Jaya Imagine. Baik, saya langsung aja undang Mas Candy, supaya lebih akrab ya, saya panggilnya Mas ya, Mas Candy Jaya, untuk menyapa dulu mungkin ya dari teman-teman UKM. Mas Candy, gimana kabarnya? Halo, selamat pagi. Baik, gimana Mas Arief kabarnya? Baik, Mas Candy. Jadi sudah siap ya dengan pemaparan hari ini ya, tentang 3D printing ya. Saya ya, masih awam juga, aja kali menjadi ya sesuatu yang menarik. Baik. Langsung saja saya serahkan ke Mas Candy untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan 3D printing. Silakan Mas Candy. Baik, terima kasih Mas Arief, izinkan saya untuk share screen ya. Mungkin hari ini kita mau membahas tentang 3D printing dengan lebih santai ya. Jadi nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu kompleks. Karena sebenarnya 3D printing itu simple. Jadi kita itu bisa membuat banyak sekali inovasi. Saya suka sekali dengan judulnya inovasi produk UMKM dengan 3D printing. Karena memang 3D printing itu membantu sekali kita untuk berinovasi. Banyak hal-hal ya bang, inovasi itu mentok. Mentoknya itu di mana? Mentoknya biasanya di mana cara buatnya? Lalu stepping awalnya seperti apa? Dengan adanya 3D printing memang inovasi tersebut akan lebih naik. Gitu. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini? Mas Candy, mohon maaf sebelum dilanjutkan. Tadi ada tulisan Imagine ya. Ini kayaknya saya juga jadi pengen kenal dulu nih sama Imagine. Boleh izin untuk memutarkan video mengenai perkenalan dengan Imagine ya, Mas Candy ya? Boleh, Mas. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan putarkan terlebih dahulu profil dari Imagine. Silakan. Stop cari pabrikasi dari luar negeri. Langsung bikin aja di negeri sendiri. Imagine diciptakan untuk membantu menghubungkan pelaku industri lokal dengan customer. PT Sasara adalah sebuah perusahaan PMA dari Jepang. Spesialis kita adalah tool dan dies. Kami satu-satunya pembuat mesin washing lokal yang berkiprah untuk memenuhi kebutuhan konsumen industri otomotif. Untuk target market kita sendiri, tentu kita targetkan adalah car maker terbesar di dunia. Kami membantu customer mulai dari desain, prototyping, machining, pembuatan part, sampai dengan mass production. Imagine sendiri support kita di desain. Untuk Imagine, ya, saya rasa platform yang memang sangat memberikan manfaat dan sesuai dengan harapan kami, sehingga kita punya pilihan untuk memilih sesuai dengan harga, delivery time, dan kualitas yang kita harapkan.
para industri kecil dan pemilik mesin menjadi partner kami untuk mensupport transformasi dan lokalisasi industri. Kita juga banyak dibimbing sama Imagine untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya kita belum bisa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kita banyak dibimbing dari ahli-ahli yang ada di PT Imagine. Pembuatan beberapa part dan komponen-komponen yang sebelumnya kita ambil atau impor, kita coba kolaborasi dengan Imagine. Masa pandemi memang cukup berat buat kita di bidang manufaktur. Terima kasih ya dari tim Imagine ya, karena cukup membantu buat kita, terutama untuk menambah order. Kami mendukung industri 4.0 dengan mendigitalisasi proses dari pemilihan partner terbaik, pencarian project manufacturing, pemantauan progres, sampai dengan delivery. Kami mengundang pelaku industri kecil dan menengah untuk bergabung di Imagine, membentuk ekosistem manufaktur Indonesia. PT Senalapan, CV Matahari Terbit, PT Sasahara mendukung industri 4.0 bersama Kementerian Perindustrian dan Imagine dengan mendigitalisasi manufaktur. Wow, luar biasa ya, digitalisasi manufaktur ya. Jadi Imagine itu kalau tadi saya lihat marketplace perusahaan manufaktur yang menghubungkan antara project owner gitu ya, Mas Andy ya, dengan partner meliputi 3D printing, mold maker, dice maker, part maker, milling, and tuning process. Ah, luar biasa. Baik, mungkin boleh dilanjutkan Mas Andy untuk menjelaskan terkait dengan 3D printing. Silakan Mas Andy. Baik, terima kasih. Semoga video tersebut sudah bisa merepresentasikan tentang Imagine ya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa kontak saya, nanti di akhir acara saya akan bagikan kontak juga. Saya lanjutkan ya Mas dengan 3D printing. Silakan. Oke, lanjutkan dengan 3D printing secara inovasi, banyak hal yang kita bisa lakukan. Lalu apa aja yang mau kita bahas nih hari ini? Pertama, pastinya kita membahas apa itu 3D printing. Mungkin sebagian besar di sini sudah tahu. Lalu tipe dari 3D printing itu apa saja? Benefitnya seperti apa? Aplikasinya itu di mana saja dan juga mulainya dari mana? Jadi kita akan bahas satu persatu supaya ada gambaran. Jadi dari tentang 3D printing tersebut. Nah, 3D printing itu apa sih sebenarnya? Jadi 3D printing itu merupakan salah satu proses yaitu membuat material menjadi suatu bentuk yang solid dengan menggunakan tiga dimensional. Yaitu ada beberapa proses yang biasanya kita, mungkin di sini ada teman-teman dari manufaktur yang sudah biasa menggunakan mesin CNC gitu ya. Itu kita sebutnya sebagai proses subtraktif, yaitu di mana dari metal blocking kita bentuk menjadi suatu bentuk yang kita inginkan. Nah, perbedaannya dengan 3D printing atau additive manufacturing ialah materialnya bentuknya bentuk lain, ada yang cairan, ada yang filamen, ada yang powder. Dan dia hanya dibentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan itu tanpa menyisakan waste. Jadi itu salah satu proses di 3D printing. Ini saya kasih lihat video kecil, mungkin terlihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, anggaplah kita mau membentuk suatu benteng dari catur. Proses benteng ini kita gunakan desain dulu secara 3D. Lalu kita masukkan layer per layer, sehingga dari layer per layer tersebut membentuk suatu bentuk tiga dimensional, yaitu Z, vertical Z, sehingga akhirnya bentuk yang diinginkan itu tercapai. Yang kita biasa gunakan itu 2D ya, mungkin ya bapak-bapak sudah umum. Nah, ini subtraktif. Oh, subtraktif itu dari kotak, dipecah. Nah, dari 2D perbedaannya ialah biasanya kita gambar 2D hanya di sebidang kertas. Nah, ini kita bentuk menjadi tiga dimensional. Jadi perlahan-perlahan, layer by layer, kita bisa lihat di sini. Jadi ditumpuk sedemikian rupa sehingga membentuk suatu bentuk yang kita inginkan. Nah, 3D printing itu ada berbagai macam. Ada berbagai macam yang kita perlukan. Mungkin ini saya bahas dulu apa saja, baru nanti kita membahas tentang apa yang cocok. Nah, di sini yang nomor satu ialah kita sebut FDM, atau Fused Deposit Modeling. Di mana ini 3D printing yang paling umum kita temukan di pasaran. Fused Deposit Modeling ini materialnya menggunakan filamen dan umumnya menggunakan plastik. Proses kerjanya juga sama, simple. Saya kasih lihat, mungkin saya lihat videonya. Nah, ini ialah material filamen yang dimasukkan ke sebuah nozzle.
Kalau kita lihat di sini nozzle-nya itu, nah ini filamen biasanya berbentuknya seperti string, tapi bahannya plastik. Nah, string plastik tersebut dimasukkan ke sebuah nozzle, di mana nozzle tersebut dipanaskan. Nah, di sini dipanaskan sehingga akhirnya melting, meleleh dia. Nah, setelah meleleh, dia dibentuk berlayer layer ke layer menjadi suatu bentuk. Setelah jadi printing itu biasanya setelah dia dibentuk, dia langsung mengeras kembali menjadi suatu bentuk yang kita inginkan. Nah, ini kita sudah bisa lihat hasil jadinya. Jadi dari XY ditambahkan Z akhirnya membentuk suatu bentuk yang kita inginkan. Ini sekilas tentang FDM. Lalu yang kedua, ada yang namanya SLA. SLA itu biasanya digunakan untuk yang lebih detail. Kita sebut SLA itu sebagai stereolitografi. Umumnya pada saat ini SLA juga direplace dengan DLP. Nanti kita lihat dulu cara kerjanya. Cara kerjanya SLA itu sendiri ialah menggunakan material yang kita sebut dengan resin. Nah, di sini kita bisa lihat ada suatu material resin bentuknya cairan biasanya. Nah, cairan ini akan mengeras apabila ditembak dengan UV, ultraviolet. Nah, bagian-bagian yang mengeras tersebut akan membentuk suatu benda. Nah, UV-nya itu dikontrol dari mana? Biasanya kalau SLA itu dia dikontrol menggunakan mirror positioning-nya. Nah, lalu setelah itu dia akan naik layer berlayer, layer by layer. Itu sebabnya hasil dari SLA umumnya lebih detail. Jadi dia akan lebih kecil dibandingkan dengan FDM. Nah, FDM itu punya keterbatasan untuk hal-hal yang presisi. Karena kan tergantung ukuran nozzle-nya ya. Nah, kalau di sini karena dia menggunakan ultraviolet, which is thickness-nya juga lebih kecil, dia akan bisa membentuk hal-hal yang lebih detail. Nah, yang zaman sekarang itu, SLA ini di-replace dengan DLP. Kalau SLA menggunakan UV, kalau DLP menggunakan yang kita sebut sebagai light. Jadi DLP itu digital light processing, biasanya umumnya dia di bawahnya ada LED. LED-nya itu yang akan menembak cairan resin sehingga akhirnya menjadi keras. Nah, mungkin bisa dilihat ini hasil, ini Jet Li ya, kalau Bapak-Ibu kurang terkenal. Ya, jadi ini bisa membentuk suatu barang yang bisa cukup detail. Dan ini bisa juga digunakan umumnya di baik untuk pembuatan figur maupun juga di pembuatan untuk jewelry dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kita sebut itu sebagai selective laser sintering. Untuk yang sudah terbiasa menggunakan 3D printing profesional, SLS ini merupakan suatu hal yang memang cukup dibutuhkan ya, karena kelebihannya ialah mereka lebih rigid dengan melakukan menggunakan proses sintering. Nah, di sini kita bisa lihat cara kerjanya. Cara kerjanya mirip dengan SLA, ini contohnya barangnya, tapi material yang digunakan itu berbeda. Material yang digunakan itu powder. Nah, powder ini ditembak dengan menggunakan laser. Beda dengan tadi kan UV ya, ini menggunakan laser sehingga membentuk akhirnya yang benda yang ditembak dengan laser itu menjadi merge, menjadi satu kesatuan yang kita sebut itu sebagai proses sintering. Nah, di sini kembali lagi pekerjaannya ialah layer by layer sehingga membentuk suatu benda sesuai yang kita inginkan. Nah, SLS ini cukup banyak aplikasinya. Jadi ada beberapa material yang bisa digunakan, contohnya nylon light, lalu polyamide gitu ya. Nah, nanti ada satu slide ini saya akan jelaskan proses selective laser sintering ini di metal, karena bisa juga digunakan untuk metal. Oke. Nah, ini kalau di metal sebenarnya prosesnya sama dengan SLS, tapi mereka bilangnya sebagai direct metal laser sintering. Proses yang digunakan sama persis, sintering. Cuma namanya beda-beda. Sebenarnya selain tipe printer yang tadi saya sebutkan sampai sekarang ini, banyak sekali sekarang ini berbagai macam, ada jet binder, ada metal jet, dan lain-lain. Jadi pernamaannya itu biasanya tergantung dari brand owner si 3D printer itu sendiri.
tapi teknologinya kurang lebih sama antara SLS, FDM, ataupun juga SLA. Nah, di sini di SLM itu materialnya banyak juga, ada dari aluminium, ada juga dari stainless steel, tapi bentuknya awalnya powder, begitu disintering, mereka akan mengeras, akhirnya menjadi satu kesatuan. Nah, benefit-nya apa nih menggunakan 3D printing? Kita udah tadi kenal kurang lebih ada beberapa, ada 4 yang saya informasikan. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat lagi lebih lanjut di Google atau di mana, itu lebih banyak lagi sebenarnya varian. Nah, salah satu benefit dari 3D printing itu sendiri, nomor satu ialah speed. Banyak yang bertanya sama saya, masa sih mas, speed itu relatif loh, gitu ya. Nah, memang speed itu relatif. Nah, perbedaan yang saya maksud di sini speed ialah pada saat melakukan suatu pembuatan suatu benda, apabila kita compare dengan cara yang lama, tradisional, speed di 3D printing itu lebih cepat. Contohnya, misalnya ingin membuat 50 benda yang sama, umumnya orang harus membuat moldingnya dulu atau cetakannya terlebih dahulu. Dengan 3D printing, mereka bisa langsung dari desain, langsung di-print tanpa tambahan-tambahan pembuatan alat lainnya. Jadi secara speed biasanya mereka akan dapat. Nah, dari situ sebenarnya speed dari kecepatan dari 3D printing itu memang masih terbatas. Sampai saat ini kalau FDM bisa di 120 mm per second. Jadi semakin besar dia akan lebih lama. Tapi di-compare dengan konvensional method yang susah untuk dikerjakan, 3D printing mempunyai benefit speed yang lebih cepat. Lalu yang kedua, akurasi. 3D printing mempunyai akurasi bisa sampai 50 dan 100 mikron. Nah, kalau teman-teman biasa lihat di menggunakan FDM, itu plus minus 100 mikron. Nah, kalau misalnya di SLA, itu bisa sampai dengan 50 mikron. Dan mereka cukup akurasi, makanya ada beberapa perusahaan jewelry juga yang menggunakan 3D printing untuk membuat cetakan dari cincin, kalung, dan sebagainya macamnya. Nah, di sini kita dengan mempunyai akurasi yang memang sudah standar. Jadi ini tuh salah satu kelebihan apabila di-compare dengan cara manual, misalnya dengan pemahat, dengan CNC manual, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ialah salah satu kelebihan 3D printing ialah kita bisa meng-create apapun tanpa mempunyai keterbatasan desain. Biasanya, kalau misalnya ada suatu orang datang ke para teman-teman manufaktur di sini, mas, saya mau bikin bendanya kayak gini. Biasanya orang-orang teman-teman yang di CNC lihat dulu, ini ada undercut apa enggak? Bisa enggak di CNC ini? Apalagi misalnya cuma pakai 3 axis. Oh, apakah harus pakai 5 axis? Nah, di sini dengan adanya 3D printing, desain apapun bisa di-create. Semua bentuk kayak gimana pun bisa di, yang dalamnya ada lubang, yang dalamnya banyak undercut, itu bisa dilakukan. Nah, itu salah satu kelebihan 3D printing. Lalu cost efficiency. Cost efficiency itu ya, seperti yang tadi dijelaskan dengan speed. Untuk pembuatan untuk suatu benda, apabila kita membuat tools-nya dulu, lalu membuat molding-nya dulu, biasanya lebih mahal. Nah, di sini langsung bisa dihitung sebenarnya per gramnya berapa. Dan selain per gramnya berapa, lalu bisa dihitung paling mungkin harga apa namanya material dan juga listrik mungkin. Jadi akan langsung direct to material cost. Yang terakhir ya tentang standarisasi. Banyak teman-teman rekan-rekan saya memang membuat misalnya figur atau craft kerajinan gitu ya. Itu tergantung orangnya. Kalau orangnya lagi mood, jago dia bagus. Disuruh bikin 10 sama persis, bagus gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau orangnya lagi lelah, 10 ya paling cuma bisa dapat 8. Nah, dengan adanya 3D printing, apabila kita mau membuat suatu benda, ya biar mesin yang bekerja akan mendapatkan hasil yang sama, standar yang sama, tinggal kita duplicate atau scale up saja sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, lalu ini salah satu saya bikin perbedaan antara material yang biasa digunakan. Yang biasa digunakan di desktop, apabila teman-teman di sini lihat 3D printing yang di pasaran gitu ya, umumnya pasti melihatnya ialah 3D printing desktop. Material yang biasa dipakai ialah PLA.
Pela itu paling umum, paling mudah digunakan. Lalu yang kedua ialah ABS. ABS mempunyai kelebihan ialah lebih kuat daripada Pela. Lalu yang ketiga, PETG. Nah, ini tiga material ini paling umum yang digunakan di mesin FDM. Nah, apa itu Pela, ABS, dan PETG? Itu salah satu jenis-jenis plastik yang digunakan untuk 3D printing. Selain itu, yang kedua material yang lain ialah pada untuk SLA. Mesin SLA itu saya masih masukin sebagai desktop printing. Mereka punya beberapa material resin. Yang high detail resin itu biasanya mereka punya kepekatan yang jadi kepekatan yang tinggi supaya pada saat penembusan dengan UV akan lebih detail hasilnya. Lalu paintable resin biasanya surface-nya lebih smooth nantinya. Lalu yang transparan resin, transparan itu biasanya yang bening-bening gitu loh. Kita bisa bikin yang tembus pandang. Jadi tapi umumnya resin dan juga ada beberapa material lain resin. Contohnya misalnya rubber like. Dia bentuknya nanti akan seperti rubber. Bisa apa ya? Lembek gitu ya, tapi tidak terlalu lembek. Tapi itu sebenarnya bukan rubber, kita sebut itu rubber like. Gitu. Jadi kurang lebih di material yang ada di desktop seperti itu. Nah, sedangkan untuk profesional 3D printing, biasanya yang paling umum digunakan ialah polyamide. Itu sebenarnya nilon dan juga alumide. Nah, ini biasanya digunakan untuk SLS. Nah, SLS ini biasa digunakan untuk menggunakan part-part di otomotif contohnya. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan otomotif yang membuat suatu prototyping, biasanya sudah menggunakan untuk yang powder seperti ini. Lalu, selain itu kalau di metal apa aja? Di metal itu ada banyak. Ada stainless steel, ya. Lalu biasanya ini untuk pembuatan yang aneh-aneh nih, bikin utensil apa, sendok garpu yang bentuknya aneh-aneh. Ya. Terus bronze, lalu gold pastinya, lalu nikel, aluminium yang umum, aluminium digunakan, dan juga titanium. Titanium ini banyak dipakai di medical. Jadi ada beberapa umumnya sekarang medical itu menggunakan 3D printing yang memang nanti akan diimplementasikan digunakan di dalam badan kita. Makanya butuhnya titanium. Nah, aplikasinya apa aja sih 3D printing? 3D printing itu kalau dibilang aplikasinya apa saja besar sekali. Jadi kita akan banyak sekali mendapatkan aplikasi 3D printing sesuai dengan imajinasi kita. Makanya imagine ada itu karena kita berimajinasi, kita bisa create produk. Nah, paling umum aplikasi digunakan untuk prototyping. Jadi prototyping itu pertama resiko fail-nya lebih rendah. Ya, lalu untuk fungsinya prototyping itu kalau misalnya kita mau customer, biasanya dari desain doang, ini bisa lihat benda. Banyak orang-orang yang ingin pengen lihat, mana sih saya mau pegang barangnya gitu ya. Lalu kita bisa mempercepat proses. Ya, jadi ada juga, oh saya cuma butuh 5 atau 10, jadi nggak perlu bikin injection molding. Jadi langsung bisa di 3D printing juga bisa. Nah, ini paling umum biasanya sebelum mau mulai mass production, sebelum mau apa misalnya ada Bapak Ibu di sini mau bikin produk baru, pengen tes pasar. Nggak usah perlu bikin aslinya dulu, kita bikin aja prototipe, kita tes pasar. Nah, tes pasar bisa apabila diterima, baru kita thinking about menggunakan plastic injection atau metode-metode lain. Lalu, yang nomor dua ialah customization. Customization ini sangat penting, karena zaman sekarang ini saya kasih contohnya ialah di medical. Di medical itu, satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda. Ada salah satu rekan saya juga di Surabaya, membuat 3D printing, prototyping untuk kepala. Nah, kepala ini pasti beda-beda dong, dan case-nya berbeda-beda. Nah, dia menggunakan 3D printing untuk ngelihat bagian mana yang harus di-replace dengan tengkorak yang di-replace. Nah, jadi dia menggunakan dari 3D scanning di MRI, lalu diubah menjadi 3D data, dan akhirnya di 3D printing. Nah, customization ini sangat penting. Karena apabila kita bikin apa secara mass product, biasanya kan kadang-kadang nggak cocok di saya. Nah, dengan ada 3D printing, kita bisa membuat benda yang khusus buat Anda doang.
Itu satu. Dan juga yang lainnya biasanya ada customer-customer yang biasanya pengennya punya inisial misalnya. Oh, saya boleh nggak mas ada logo saya gitu. Nah, kalau kita harus bikinin lagi tools-nya, biasanya itu akan lebih mahal. Nah, dengan 3D printing kita bisa bikin nama panjang, kita bisa bikin logo mereka lebih cepat. Lalu, nah, industrinya apa aja? Banyak sekali industrinya di otomotif contohnya. Di otomotif itu merupakan salah satu implementasi 3D printing yang cukup banyak. Alfa Romeo menggunakan 3D printing untuk car sportnya mereka. Jadi mereka menggunakan metal parts. Selain metal parts apa? Ada beberapa teman-teman kami yang punya bengkel modifikasi. Biasanya mereka kan pakainya fiber ya. Nah sekarang ini mereka udah males pakai fiber. Nah, mereka pengennya lebih cepat karena hasilnya juga lebih mudah juga buat mereka dan juga besok-besok bikin lagi lebih gampang. Kalau fiber itu kan biasanya harus cetak dulu itu berkali-kali prosesnya banyak. Nah dengan 3D scanning lalu 3D printing mereka bisa membuat apapun yang mereka inginkan lebih cepat. Itu pembuatan parts. Dan juga banyak sekali, misalnya prototyping sebelum mass production, atau kita bikin custom part buat benda-benda yang kita inginkan di untuk spare part mobil, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, medical. Nah, di medical ini yang tadi saya bicarakan, banyak hal, mulai dari salah satu untuk kepala, lalu misalnya buat tangan, gips tangan biasanya berbeda-beda, atau penyambung untuk prostetis kaki, gitu ya. Jadi, pastikan kondisi orang berbeda-beda. Nah, di sini 3D printing merupakan salah satu solusi yang cukup penting untuk membantu customisasi pembuatan benda yang berhubungan dengan medical. Begitu juga dengan nanti ada gigi gitu ya. Gigi itu juga di 3D printing dengan material khusus. Gitu. Lalu yang ketiga ialah fashion. Saya sudah 2 kali lebih menggunakan fashion. Membuat fashion show bareng sama teman-teman dari fashion untuk benda-benda yang aneh-aneh. Jadi kita bikin fashion show waktu itu bendanya ada yang bikin mahkota, lalu bikin tas, lalu bikin aksesoris, itu dengan 3D printing. Jadi sangat mungkin, bahkan desainer-desainer luar negeri pun untuk yang di movie, di film, di bioskop juga banyak menggunakan metode 3D printing untuk membuat benda-benda yang mereka inginkan. Lalu, selain itu, apa saja di food? Menarik, karena food ini sebenarnya ada juga, kalau Bapak-Ibu cari, ada juga pembuatan coklat menggunakan 3D printing. Jadi, materialnya itu coklat kita ganti. Nah, coklat itu kita bisa bentuk. Bisa bentuknya apa saja. Nah, selain coklat, mungkin di sini umumnya kalau di food itu kita bisa bikin cookie cutter. Cookie cutter-nya itu bisa bentuknya aneh-aneh. Atau kita bisa bentuk mold buat coklat, cetakan buat coklat, cetakan buat kue, dan sebagainya macamnya. Jadi, banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan 3D printing di food and industri food ini. Lalu yang selanjutnya ialah houseware dan craft kerajinan dan juga houseware. Ini salah satu contoh hasil bangku untuk yang menggunakan proses 3D printing. Ini didesain oleh arsitek luar negeri. Ini semuanya itu hasil dari 3D printing keluar dijual dan harganya mahal. Kenapa mahal? Karena mereka bisa bikin desain yang mereka inginkan. Gimana kalau misalnya mereka coba plastik injection itu susah banget, nggak bisa dibuat. Gitu. Jadi dengan menggunakan 3D printing ini bisa memperbesar kapabilitas dari ide-ide yang ingin dibuat. Lalu di mold and dice, banyak teman-teman yang teman saya di mold and dice 3D printing apa yang dikerjain di mold and dice? Yang paling umum saat ini yang sedang dikembangkan ialah conformal cooling untuk molding. Nah, conformal cooling ini fungsinya apa? Fungsinya ialah mempercepat life cycle. Biasanya untuk pembuatan cooling tunnel, pembuatan cooling gate di molding itu bisa lurus-lurus saja.
ya cooling channelnya itu lurus-lurus aja karena punya keterbatasan, biasanya cuma di drilling. Nah, dengan 3D printing kita bisa membuat channel bentuk cooling yang memang sesuai dengan mengikuti core-nya atau cavity-nya. Jadi akan lebih bisa lebih cepat mendinginkan plastik yang akan ada di molding. Nah, itu bisa mempercepat sampai dengan 40%. Biasanya misalnya 10 detik life cycle-nya bisa dapat 6 detik dan itu means a lot untuk para pekerja plastik injection. Nah, versi simpelnya apa? Versi simpelnya ada rekan saya juga dan juga kami juga melakukan pembuatan project dice misalnya. Nah, dice itu kan kompleks bervariasi. Kita punya analisisnya dan lain-lain. Nah, pada saat kita melakukan proses dice itu biasanya kita 3D printing dulu part-nya. Kalau kita bisa lihat biasanya kan 3D-nya sudah kelihatan ya. Kita bisa lihat part-nya dan di situ kita bisa masing-masing biasanya ada prosesnya T0, T1, T2. Nah, itu kita bisa lakukan printing sehingga pada saat dice-nya jadi kita bisa sesuaikan apakah ini sesuai atau tidak. Itu proses-proses yang di 3D printing yang bisa mempermudah di molding dice. Mungkin nanti detailnya bisa kontak saya. Lalu where to start? Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah terbiasa di manufaktur, pembuatan 3 dimensi merupakan hal yang sudah biasa ya. Tapi yang belum, nah 3D printing ini tidak bisa mengubah foto Bapak Ibu menjadi benda. Jadi ada proses pembuatan dari gambar dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi dulu. Nah, jadi kalau misalnya ingin membuat misalnya gelas tertentu gitu ya. Jadi nggak bisa nyomot dari Google, saya mau bikin kayak gini, nggak bisa. Jadi harus bikin dulu menjadi sebuah 3D, lalu 3D tersebut baru kita masukin ke dalam program slicer, baru bisa di 3D print. Nah, itu prosesnya yang harus kita mengerti. Nah, software-nya apa yang harus dipakai? Banyak. Software-nya banyak. Jadi, banyak software-nya juga yang gratis, banyak juga software yang berbayar. Apa saja bisa digunakan. Nah, jadi kita harus mengenal. Contohnya misalnya untuk pembuatan part. Bendanya, barangnya. Kita bisa menggunakan SolidWorks, kita bisa menggunakan Blender mungkin yang gratis. Bisa membuat 3D. Nah, di situ bisa diekspor, bisa langsung di 3D print. Lalu apabila ingin membuat mold and dice, biasanya bisa masuk ke Simatron. Nah, kalau mau reverse engineering, biasanya menggunakan Geomagic. Jadi, it depends apa yang kita butuhkan. Software-nya itu bisa menyesuaikan. Ada rhinoceros, dan banyak hal yang lainnya yang bisa kita pakai. Jadi, kita bisa tahu apa yang mau kita buat, dan kita setelah itu kita bisa cari software yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu, setelah itu, kemana? Where to go? Umumnya, ada prosesnya. Umumnya, kita mempunyai proses penggunaan 3D printing. Pada umumnya kita menggunakan, kita sebutnya fase pertama itu trial. Trial itu biasanya teman-teman pengen tahu sih 3D printing seperti apa. Biasanya kita bisa pergi ke beberapa platform, ada Imagine. Misalnya udah punya ide, mau bikin sesuatu, bisa ke Imagine bisa membuat 3D printingnya. Atau di Facebook juga ada yang memang komunitas yang menyediakan jasa 3D printing. Tokopedia dan lain-lain. Jadi biasanya umumnya untuk coba-coba mendingan trial dulu, bisa kepake nggak daripada langsung beli, tapi ternyata nggak cocok gitu ya. Jadi setelah trial, baru kita sebut menjadi maker. Nah, maker ini di sini sudah mulai membuat benda sendiri dengan 3D printing sendiri. Umumnya mereka sudah familiar dengan 3D file, lalu setelah itu mulai ngulik ini, ngulik itu, bikin ini, bikin itu. Nah, dari situ baru terbuka, oh ternyata saya butuh grade lebih profesional. Contohnya, misalnya kalau FDM itu lebih kasar, oh saya perlu beli SLA. Nah, itu masuk ke grade misalnya lebih profesional. Nah, di sini profesional itu dalam catatan sudah mengerti apa yang mereka inginkan dan bisa mengerjakan sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, mesinnya itu juga menyesuaikan. Ya, SLS itu sudah masuk ke profesional dan juga SLA. Lalu yang terakhir, apabila sudah punya produk yang tepat, sudah bagus hasilnya, barulah kita prosesnya mencari manufacturing partner. Manufacturing partner, karena kan nggak mungkin, bahkan perusahaan sebesar Apple pun
nggak ngerjain manufacturingnya sendiri, mereka kasih beberapa manufacturing partner yang mengerjakan. Nah di sinilah kita saatnya apabila pengen, oh saya pengen produksi dari 500 pieces per bulan menjadi 10.000 pieces per bulan. Nah itu kayaknya akan lebih wise untuk melakukan manufacturing partner atau masuk ke plastic injection. Nah di situ juga bisa ke Imagine juga untuk mencari manufacturing partner yang tepat untuk sesuai dengan yang produk yang ingin dibuat. Kurang lebih seperti itu, Mas Arief, tentang 3D printing. Mungkin setelah ini kita ngobrol-ngobrol aja. Nah, apabila mau kontak saya bisa info@imagine.id atau juga langsung ke website imagine.id. Baik, Mas Sandy ya. Ini luar biasa tadi pemaparannya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan apa itu 3D printing ya. Ternyata bagaimana membuat sebuah desain menjadi bentuk 3 dimensi ya. Kemudian tadi juga dijelaskan jenis-jenis 3D printing itu ada apa saja, kemudian benefitnya apa saja, dan digunakan di industri apa saja. Nah tentunya ini juga banyak pertanyaan nih dari audiens ya. Saya akan langsung saja coba bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Sementara saya akan bacakan 4 penanya terlebih dahulu ya. Yang pertama dari Mbak Najla Azarin. Nah ini pertanyaannya, menurut pendapat Mas Sandy, apakah 3D printing dapat menggantikan tenaga manusia dan handcrafting, mengingat dengan teknologi bekerja lebih efisien dan cepat dibandingkan SDM? Mungkin satu dulu kali ya, biar langsung dijawab. Silakan Mas Sandy. Oke, kalau ditanya mereplace, tidak, karena idenya tetap harus dari manusianya. Tapi membuat lebih efisien, iya betul. Jadi kalau memang artis itu sendiri sebenarnya yang membuat benda itu artisnya. Nah setelah bendanya itu menjadi suatu pattern yang kita mau scale up, yang mau kita perbanyak. Nah artisnya kan biasanya ngerjain mau bikin 10. Nah 10 ini dikerjain satu-satu. Nah dengan ada 3D printing sebenarnya membantu artis tersebut untuk bisa membuat benda yang lain. Jadi itu salah satu fungsinya. Jadi untuk replace saya pikir kurang tepat ya. Tapi ya. Tepatnya lebih efisiensi aja. Ya. Baik. Jadi SDM yang lainnya bisa dioptimalkan mengerjakan yang lain gitu ya Mas Andy ya. Betul. Baik. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Ayatullah Cumaini. Teknologi 3D printing beranggapan cukup mahal untuk diterapkan di dunia usaha atau bisnis. Lalu bagaimana teknologi ini agar bisa dilakukan oleh para pelaku usaha kecil atau UMKM? Silakan Mas Indi. Oke, mahal itu jadi 3D printing itu sekarang nggak mahal. Dulu yes, dulu saya setuju memang zaman dulu mungkin harganya di atas 10 juta. Tapi 3D printing sekarang 2 jutaan sudah dapat, 3 jutaan sudah dapat. Jadi sekarang dengan open source, market juga semakin aware terhadap 3D printing, harganya relatif lebih murah. Nah, di situ kita bisa manfaatkan start dari yang murah dulu, kita coba baru nanti kita upgrade. Mungkin tadi begitu Mas Eni bilang harga ya, tadi berapa? 2 jutaan, 3 jutaan. Itu tuh satuannya apa, Mas? Rupiah. Rupiah. Maksudnya per pieces atau mesinnya? Satu mesin 3D printer. Yes, satu mesin. Buah mesin. Wow. Itu yang versi desktop ya. Baik. Pertanyaan ketiga dari Mas Faidian. Nah ini kami memproduksi biji nilon recycle. Bagaimana caranya agar kami bisa membuat produk dengan mesin 3D printing dengan bahan dasar nilon? Oke. Okay. Apakah bisa? Oke. Okay. Pada hakikatnya mungkin perlu research and development. Kami punya partner juga yang memang membuat hasil recycle ada dari PET, dari PP, yang memang kita coba ubah menjadi filamen 3D printing. Tapi memang dibutuhkan research lebih lanjut. Kalau saya ditanya bisa atau tidak, mungkin nanti saya kenalkan dengan rekan saya memang kerjaannya untuk recycle itu ya. Nanti mungkin bisa boleh kontak ke email saya. Bisa. Mungkin habis itu kita bisa kolaborasi lebih lanjut bahkan. Baik. Siap, Mas Fedian. Terjawab ya, Mas Fedian ya. Yang berikutnya dari Ibu Mawardi.
dari beberapa macam 3D printing tadi disebutkan dari mulai ada SLA, SLS, FDN ya Mas ya. Nah, ini mana yang paling baik untuk digunakan UMKM dan instansi pendidikan? Mohon pencerahannya. Oke. Pendidikan biasanya kalau grade-nya dari SMA ke bawah atau SMK ke bawah, FDM cukup. Karena FDM itu sebenarnya mengubah idea menjadi suatu benda. Umumnya kan biasanya diajarinnya ialah membuat desainnya doang. Nah, dengan ada 3D printing, benda apa ide tersebut bisa menjadi suatu benda yang memang sudah bisa langsung digunakan. Gitu. Kalau UMKM sebenarnya juga bisa sama dengan menggunakan FDM, itu juga bisa membantu banyak. Tapi kalau memang diperlukan lebih lanjut, tadi kan saya ada fasenya ya. Fase trial, lalu fase maker, lalu fase profesional. Nah, kalau maker ternyata kurang, oh FDM kurang nih. Nah, setelah itu baru bisa lompat ke jenjang selanjutnya. Jadi, menurut saya, start from FDM akan lebih mudah. Baik, jadi pada akhirnya nanti akan sesuai dengan kebutuhan produknya, Mas ya. Kalau misalnya butuh yang lebih spesifik, berarti pakai yang SLA dan seterusnya gitu ya. Betul. Karena FDM juga ada banyak fasenya, Mas. Jadi FDM itu ada fase, ada FDM yang desktop yang tadi saya bilang 2 jutaan, 3 jutaan. Ada juga yang ratusan juta juga ada, FDM juga sama. Jadi setelah, tapi kan nggak mungkin kita langsung lompat ke ratusan juta. Betul. Jadi kita harus tahu dulu cara kerjanya seperti apa, sudah familiar, baru setelah mencoba berkali-kali dan memang kita pengennya yang sustain, saya pengen 24 jam dalam waktu 7 hari seminggu nyala terus. Nah, berarti kan harus cari yang lebih bagus di sini. Gitu. Baik, jadi yang membedakan lebih ke misalnya endurance-nya gitu ya. Mungkin endurance, quality kan karena beda-beda ya. Baik. Siap. Baik, berikutnya dari Mbak Aurel Isaura. Jika setiap UKM mengimplementasikan 3D printing pada usaha mereka, apa keunggulan dari produk yang dihasilkan dibandingkan dari yang tidak menggunakan? Oke. Oke, 3D printing itu yang nomor satu ialah standarisasi tadi. Kalau misalnya untuk produk UMKM ya. Banyak produk UMKM yang mohon maaf, kadang-kadang suka berbeda-beda. Ya mungkin karena tools-nya belum digunakan dengan optimal mungkin. Atau mungkin memang banyak juga teman-teman UMKM yang belum aware menggunakan tools tertentu. Nah, 3D printing ini bisa membantu untuk membuat tools tersebut. Kalau saya simplified, contohnya membuat biskuit gitu ya. Biskuit biasanya kalau ibu-ibu ya bikin aja di roll-roll apa segala macam. Bulatannya suka beda-beda, walaupun beda-beda. Nah, dengan ada 3D printing ya lebih cepat. Semuanya sama pasti. Dan nah, itu salah satu kelebihan. Juga sama ya, standarisasinya juga. Betul, jadi itu kelebihan untuk di UMKM nanti. Kalau di compare ya mungkin, oh yang ini bentuknya sama persis, jadi nggak lebar-lebar, jadi lebih baik. Baik, cukup menjawab ya Mbak Aurel. Yang berikutnya Mbak Ayatullah, bagaimana cara menyiasati minim modal bagi para pelaku usaha UMKM terutama menggunakan 3D printing pada packaging produk mereka? Minim modal pada packaging produk mereka. Saya perlu dielaborate. perlu mengerti dulu konsepnya seperti apa pertanyaannya. Maaf saya kurang mengerti. Ini kalau saya nangkap dia, ini bagaimana menyiasatinya kalau modalnya minim tapi pengen mengimplementasikan 3D printing pada packaging produk. Nah, kurang lebih segitu sepertinya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya memang minim modal, misalnya kita bisa coba dengan fase yang pertama yaitu trial. Jadi fase yang pertama trial itu ialah sudah punya ide misalnya packagingnya pengen tambahin ini, tambahin itu gitu ya. Nah, trial dulu aja, bisa ke imagine.id, bisa upload desain yang diinginkan, itu bisa jadi barangnya atau ke media yang lainnya. Nanti kan bisa dapat nih, oh hasilnya seperti ini nih gitu ya. Masuk di packagingnya cocok apa enggak, ternyata oh bagus buat implementasi di packaging. Lalu setelah itu, kalau memang perlunya banyak baru beli 3D printernya. Nah, 3D printernya beli baru kita bisa lebih banyak. Mungkin cara mengatasi apa namanya kalau dari sisi permodalan, financing-nya ialah bagaimana metode 3D printing ini enggak perlu langsung, oh saya harus langsung beli ya, belum tentu juga. Kadang-kadang beli pun perlu pembelajaran lagi kan, perlu
belajar 3D-nya juga, perlu belajar slicing-nya juga gitu. Jadi kadang-kadang belum langsung tepat untuk langsung beli 3D printer. Mas, ini mungkin kalau dikaitkan dengan Imagine ya, Imagine sendiri ini sebagai apa nih Mas? Misalnya saya UKM Mas ya, saya UKM, saya pengen trial dulu nih produk 3D printing nih, saya pengen kenalan dulu sama 3D printing gitu ya. Melalui Imagine-nya itu seperti apa? Baik, jadi kalau misalnya Imagine itu merupakan agregator seperti Tokopedia, bedanya ialah kami membuatkan barang yang custom. Okay. Mulai dari 3D printing sampai dengan CNC. Nah, misalnya dari saat ini kita ada lebih dari 200 partner, kita bilang manufacturing partner, mulai dari 3D printing sampai CNC yang bisa ngerjain. Misalnya Mas sudah punya desainnya. Ya. Mas, aku mau ngerjain desain ini. Nah, di-upload di imagine.id, nanti akan ada penawaran sesuai dengan desain yang Anda perlukan gitu. Jadi, nggak perlu beli barangnya dulu, nggak perlu beli mesinnya dulu. Gitu. Bisa dapat barangnya dengan harga. Baik, jadi ini juga bisa menjadi jawaban nih dari Mbak Aya ya. Jadi, coba dulu aja lewat Imagine gitu kan bisa ya. Nanti setelah melihat produknya, oh ternyata bagus, kompetitif gitu ya, diterima di pasar, nah, baru mungkin berinvestasi di mesin 3D printingnya. Betul. Baik. Baik, yang berikutnya dari Ibu Mia. Bagaimana cara kita menggunakan 3D printing? Apakah ada syarat-syarat atau kondisi tertentu bagi UKM yang sudah harus menggunakan 3D printing? Oke. Syaratnya sebenarnya nggak ada. 3D printing itu yang paling utama ialah harus tahu untuk pembuatan 3D-nya. Utamanya sama seperti kita membuat poster, harus ada desainnya. Ya. Jadi nggak mungkin bisa nge-print kertas kosong, jadi tiba-tiba ada desainnya. Nah, utamanya ialah membuat 3D desainnya. Setelah 3D desainnya jadi, ada yang namanya proses slicing. Kalau di CNC itu biasanya CAM, kalau di 3D printing tersebutnya software slicing. Nah, di situ biasanya desain itu lebih simpel daripada program CAM, lalu masuk ke 3D printer. Jadi stepping-nya 3D-nya sudah menguasai, sudah tahu bentuknya seperti apa, lalu masuk ke program slicing, lalu bisa langsung direct ke 3D printer. Itu aja sih. Baik. Mungkin kalau dari sisi bisnisnya Mas Sandy, misalnya UKM A gitu ya, kapan dia masuk, oh saya perlu nih butuh masuk ke teknologi 3D printing gitu, atau saya masih perlu dengan cukup dengan konvensional gitu ya. Itu mungkin ada poin-poin yang harus diperhatikan dari sisi UKM. Oke, sebenarnya tadi yang sudah saya materi yang sudah saya bawakan, contohnya apabila sudah mulai butuh standarisasi. Butuh standarisasi itu butuh tool yang memang, oh saya pengennya, mungkin kalau perorangan hasilnya beda-beda, saya butuh beda-beda. Yang ya. Sama. Oke, itu satu. Lalu yang kedua, memang ternyata banyak permintaan yang custom misalnya. Okay. Permintaan yang custom itu kan memang biasanya lebih banyak makan waktu lah ya. Ah ini buat si A, ini si B, ini beda-beda kan banyak. Tadi yang ada 3D printing sebenarnya biar mesin yang kerjain. Kita cuma fokus di desainnya aja. Lalu yang ketiga ialah apabila ternyata sering melakukan membuat produk baru. Misalnya produk baru kan belum tentu langsung diterima pasar. Kita punya ide bikin ini, bikin itu. Nah, dengan menggunakan 3D printing, kita bisa foto dulu nih, barang udah ada. Bisa foto, kita bisa kasih flyer, bahkan bisa kasih sampel. Nah, kalau pasar ternyata menerima, baru kita bisa bikin yang lebih, lebih manufacturing-nya gitu. Baik. Jadi memang 3D printing ini cocoknya untuk produk yang butuh desain yang bermacam-macam permintaannya, custom ya, dan dalam jumlah yang cukup banyak. Baik, berikutnya dari Nicola Rendra. Nah ini saya mengamati contoh-contoh yang ada pada produk 3D printing ini kebanyakan one tone color. Apakah ada mesin 3D printing yang sekalian bisa 3D printing produknya? Mungkin 3D painting produknya. Oke, umumnya FDM itu 1, 2, atau 3 color. Ada juga yang bisa sampai 5 color. Jadi tapi memang basicnya ialah single color. Nanti akan ada misalnya kayak tadi saya kasih lihat di FDM, satu nozzle menghasilkan satu color. Tapi itu bisa nanti ada jadi 5 nozzle. Gitu ya. Jadi menghasilkan 5.
Tapi kalau memang mau full color, ada yang namanya 3D printing SLS sandstone. Nah, sandstone ini memang bedanya nanti setelah barangnya di print, jadi dia akan langsung di coating dengan printer biasa, kayak printer gitu ya. Tapi sudah membentuk surface atau gambar sesuai dengan yang kita sudah siapkan. Jadi bisa. Jadi saya juga banyak kebetulan di Imagine itu ada di Debris, banyak juga customer yang minta, saya mau dong dibikinin figurnya tapi full color. Nah, biasanya kita 3D scan, lalu kita 3D printnya juga udah berwarna. Gitu. Baik, cukup menjawab ya untuk Mas Nicola Rendra. Nah, yang berikutnya dari Mas Wahyuloh. Berapa lama proses kerja dari 3D printing dan apakah mudah mengatasi bila peralatan 3D printing mengalami kerusakan? Nah, ini berkaitan dengan maintenance ya. Silakan, okay. Mas. Tadi pertama, seberapa mudah? Berapa lama proses kerja dari 3D printing? Berapa lama proses kerja? Oke. Okay. 3D printing itu sebenarnya relatif. Jadi kalau misalnya benda kecil, bisa dalam waktu beberapa menit sudah bisa jadi. Tapi kalau misalnya bendanya cukup besar, bisa 5 jam, bisa 6 jam untuk bisa membentuk suatu benda. Nah, tentang terkait dari maintenance-nya, sebenarnya apabila kita menggunakan, ini untuk yang versi desktop ya, saya bilangnya ya, versi desktop itu apabila kita rajin membersihkan setelah menggunakan, kita rajin bersihin, kita rapihkan dengan baik, itu sangat mudah maintenance-nya. Karena sekarang ini udah bagus-bagus. 3D printer yang sekarang udah bagus-bagus, beda sama dulu. Dulu tuh saya dulu bikin rakit sendiri. Nah, itu biasanya saya salah rakit satu kendor, satu ini, jadi ujung-ujungnya ada vibrasi sehingga nggak balance. Nah, itu susah tuh. Nah, sekarang itu udah banyak teknologi yang memang dengan automatic sensor dan lain-lain itu akan lebih mudah untuk mengkalibrasi contohnya. Nah, jadi, tapi tetap pasti akan ada kendala. Fungsinya semakin sering kita beresin, rapihin, akan semakin minim untuk dibutuhkan replacement. Gitu. Baik. Baik. Berikutnya dari Ibu Kusdini. Nah, ini saya punya desain kemasan yang sudah dalam final artwork. Begitu juga dengan 120 UKM binaan lainnya. Oh, ini Ibu Kusdini nih pembina UMKM nih, banyak nih UKM-nya nih. Bagaimana caranya bisa berkolaborasi untuk membuat dummy dan berapa biayanya? Wah, ini langsung tembak. Siap, langsung aja Bu, email aja barangnya di info@imagine.id. Nanti kami langsung siap, langsung hubungi Ibu. Siap. Jadi Ibu Gustini langsung ke imagine.id ya untuk ya. Harganya nanti kita sesuaikan. Tenang saja. Siap. Baik, sementara untuk pertanyaannya dulu, mungkin kita bisa diskusi hal yang lain, Mas Sandy, sambil menunggu ada pertanyaan lagi dari audiens. Nah, ini kalau dilihat dari ini, Mas, perkembangan 3D printing ini ya, UKM-UKM kita ini kurang lebih seberapa sadar ya terkait dengan teknologi dari 3D printing ini ya? Ya, sorry, tadi rada putus-putus, Mas. Ya, terkait dengan teknologi 3D printing ini kan, ya ini kan masih banyak yang belum mengetahui ya, 3D printing ini kan seperti apa gitu ya. Ini seperjalanannya Mas Andy berbisnis dalam 3D printing, kira-kira UKM kita ini sudah berapa persen sih tingkat kesadarannya menggunakan 3D printing ini ya? Oke. Unfortunately, Mas, di Asia ya, kita ngomongnya Asia. Asia itu cuma 13% populasi 3D printing apabila kita compare dengan seluruh dunia ya. Jadi masih kecil sekali, 13% itu, dan paling besarnya di Jepang dan di Singapura. Jadi di Indonesia kalau compare sama worldwide itu angkanya sangat-sangat kecil. Nah, di Europe sendiri, Europe mengambil kurang lebih 48% dari populasi 3D printing dunia. Nah, memang kita harus sebenarnya dari kita sendiri, baik dari Imagine, dan ada YDPA, dan juga bantu pemerintah. Sebenarnya awareness tentang 3D printing ini memang harus ditingkatkan. Karena 3D printing merupakan salah satu jembatan industri 4.0. Kalau misalnya Bapak-Ibu di sini lihat
presentasi tentang industri 4.0 atau digitalisasi atau Indonesia 4.0, akan selalu ada cakri di printing di situ. Jadi unfortunately kita belum reach banyak di Indonesia dan memang ini tugas kita untuk bisa lebih kembangkan sih. Baik, jadi dari informasinya memang ternyata masih belum banyak ya di Indonesia yang memanfaatkan teknologi dari 3D printing ini ya. Nah, dan tentunya kami dari YDBA juga berusaha untuk reminder bahwa teknologi terus berkembang, salah satunya dengan 3D printing ya. Nah, kalau boleh tanya nih ya, di Imagine sendiri, kita bisa belajar langsung nggak sih, Mas? Misalnya kan hari ini kan Mas ini menjelaskan nih ya, misalnya saya pengen tahu nih di lapangannya seperti apa sih bikin produk gitu ya. Itu bisa, Mas Sandy? Baik, baik. Di Imagine bisa, Mas. Jadi makanya kelebihan kita ialah, pertama, mungkin Bapak-Ibu di sini yang pelaku manufaktur bisa menjadi partner kami. Menjadi partner kami itu dalam catatan apabila nanti ada kerjaan, misalnya kemarin ada permintaan dari Jepang atau permintaan dari mana, kita akan mencari rekanan-rekanan yang memang bisa mengerjakan. Itu nomor satu. Yang kedua, apabila Bapak-Ibu mau pengen punya idea, mau create sesuatu, dengan Imagine biasanya kita kolaborasi, kita bantu bikin desainnya, lalu kita cari teman-teman manufaktur yang memang bisa ngerjain. Jadi kita ini memang sebenarnya agregator untuk menghubungkan manufaktur satu dan lain. Gitu. Baik. Baik, jadi memang Imagine juga termasuk partner yang bisa berkolaborasi lah ya dengan UKM-UKM yang mau belajar terkait dengan 3D printing. Nah, ini kalau boleh tanya lagi nih, syaratnya apa? Ini dari Mbak Gea nih. Partner Imagine ini syaratnya apa, Pak? Apakah harus manufaktur atau boleh industri yang lainnya? Nah, silakan Mas Andy. Oke, syaratnya di Imagine untuk menjadi manufacturing partner kami, pertama, bentuknya sudah menjadi badan usaha. Baik itu bentuknya CV atau PT, itu nggak ada masalah. Nah, yang kedua, bukan trader. Bukan trader itu bukan yang jualan ya. Jadi memang punya keahlian khusus. Misalnya Bapak-Ibu, kalian yang pembuatan jig. Nah, nanti kita akan cari kerjaan yang jig buat disambungkan ke Bapak-Ibu. Atau misalnya Bapak-Ibu pembuatan craft. Nah, kita akan cari kerjaan yang craft yang jadi Ibu sebagai manufacturing partner kami. Gitu. Jadi kita syaratnya memang harus pelaku industri ya, bukan jualan ya, gitu sih. Baik. Dan ini sektor industrinya boleh apapun ya, Mas ya, bukan cuma manufaktur ya. Pada saat ini memang paling banyak di manufaktur, tapi ya, kita juga terbuka lebar untuk yang lain juga. Baik, jadi Bapak Ibu yang hari ini menyaksikan di YouTube ya, jadi sektor manufaktur, kemudian kerajinan dan kuliner ya, tadi juga silahkan jika ingin berpartner dengan Imagine ya. Baik, sementara untuk pertanyaan sudah habis, sudah dijawab. Mungkin dari Mas Sandy ada closing statement yang ingin disampaikan ke audiens. Silakan Mas Sandy. Baik, kalau dari saya, Indonesia itu, closing statement saya ya, Indonesia itu merupakan negara yang cukup kuat di manufacturing. Unfortunately, R&D center-nya tidak banyak di Indonesia ya. Atau produk lokalnya biasanya dari luar negeri. Nah, cita-cita saya kenapa Imani berdiri ialah untuk meningkatkan banyak produk-produk lokal supaya bisa diproduksi di sini dan juga bisa dijual di seluruh dunia. Nah, dengan adanya Imagine sebenarnya keterbatasan siapa yang bisa bantuin saya ngerjain ini ya, itu akan diminimalisasi. Jadi kalau dengan saya sangat mengharapkan Bapak Ibu di sini terus membuat produk-produk Indonesia lebih baik, dan kami siap berkolaborasi untuk mensupport baik secara manufaktur, secara desain maupun secara channel distribution mungkin nanti ke depannya, baik dari 3D printing sampai ke proses manufacturing yang lebih lanjut. Kurang lebih sih seperti itu. Saya tetap harus bikin produk Indonesia mendunia gitu ya. Baik, terima kasih Mas Sandy. Jadi memang apa yang disampaikan sama Mas Sandy dengan gagasan 3D printing ya, ini mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi nih buat Bapak-Ibu semuanya yang hari ini mendengarkan bahwa produk kita bisa menjadi lebih
inovatif, lebih kreatif, bisa bersaing di level dunia dengan teknologi 3D printing. Dan kembali juga saya mengingatkan yang ingin belajar, berkolaborasi mengenai 3D printing bisa dengan Mas Seni Jaya di imagine.id ya Mas Seni ya. Baik, terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya, luar biasa tadi pertanyaannya cukup banyak dan menarik, mudah-mudahan cukup menjawab apa yang ada di benak dari Bapak Ibu semuanya. Dan menutup dari sesi sore hari ini, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengisi link evaluasi. Nah, ini link evaluasi ini mohon kesediaannya untuk mengisi di bit.ly/eval3dprintingydba atau klik di kolom chat YouTube ya. Nah, ini untuk pengisi evaluasi ini juga ada saldo e-wallet juga ya, ini luar biasa nih. Tadi dari pertanyaan ada 10 peserta yang beruntung, kemudian pengisi untuk evaluasi ini juga ada 5 peserta yang beruntung. Nah, ini kedua-duanya akan diumumkan di Instastory YDBA _Astra. Baik, dan tak lupa juga saya mengingatkan untuk mensubscribe channelnya YDBA ya, bagi yang belum subscribe ya. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa Bapak-Ibu semuanya dan kehadirannya menyaksikan ngobrol pintar kami di edisi 3D Printing sebagai produk inovasi UMKM. Baik, terima kasih kepada Mas Sandy ya, sekali lagi, dan tim atas waktu yang sudah diberikannya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan juga bisa memberikan banyak manfaat dan inspirasi buat teman-teman UKM yang lainnya. Kami dari panitia pamit undur diri. Mas Sandy, terima kasih. Luar biasa atas serinya. Sampai bertemu kembali di lain waktu, Mas Sandy. Baik, sehat-sehat semuanya. Baik. Terima kasih. Mas Daniel, terima kasih. Baik, kita tutup kesempatan di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebatnya UKM.